3 orang menggunakan motor masuk ke dalam Indomaret yang dimana pada saat itu sudah ke dalam keadaan tutup. Untuk pelaku menggunakan golok untuk melakukan pengancaman, dan para pelaku berhasil membawa uang yang disimpan dalam berangkas dengan total kerugian mencapai 30.500.000. Korban 3 orang yang berusaha untuk melakukan perlawanan. Saat ini kita sudah mengamankan barang bukti 2 bilah golok yang diduga digunakan oleh pelaku dan ditinggal oleh para pelaku di tempat kejadian. Kita masih melakukan penyelidikan. Tadi malam kita sudah melaksanakan olah TKP, kemudian interogasi terhadap para saksi. Dan saat ini para tugas kami juga masih melakukan pengejaran dan penyelidikan lebih lanjut.